Awal mula usaha tempe itu dimulai dari tugas kuliah. Saat itu Benny membuat tempe dengan cita rasa keju dari Italia. Wah, kebayangkan rasanya kayak gimana? Perpaduan rasa cheesy dari keju Itali berpadu dengan gurihnya rasa kedelai menjadi satu kesatuan tempe keju. Wow. Kemudian Kak Benny mengolah tempe tersebut menjadi kue kering. Sampai sekarang kita punya olahan berbagai macam nih dari tempe. Ada keripik tempe, ada energy ball, ada protein shake dari tempe maupun coklat tempe. Coba nih teman-teman bayangin makanan apa hasil fermentasi yang mengeluarkan suhu panas. Ibarat kita pergi ke pasar terus pegang tempenya kan anget ya. Nah, salah satunya tempe tuh mengeluarkan suhu hangat alami. Lalu tempe itu original asli Indonesia. Tepatnya berada di Desa Bayat yang berlokasi di Klaten, Jawa Tengah. Jadi kalau ada yang bilang tempe dari luar negeri itu hoax ya. Sejarahnya sudah ditulis dalam Serat Centini yang ada di Jawa Tengah. Mari konsumsi produk lokal dan ayo makan tempe.